Bismillah, hai sahabat berkebun. Kali ini kita akan menanam kangkung dari limbah dapur. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini adalah kangkung limbah dapurnya ya, yang saya beli. Ini udah apa, akarnya mau saya tanam, dan yang sayurnya udah saya masak. Nah, ini untuk media tanam, saya menggunakan media tanam bekas ya sobat ya. Nah, ini limbah dapurnya, kangkungnya mau saya tanam ya, di pot ukuran 25 ya. Sebelum menanam, kita lubangin dulu media tanamnya ya, agar kita bisa lebih gampang untuk memasukkan si kangkungnya ke dalam tanah. Baik, untuk lebih mudahnya kita bisa memotong atau menggunting atau membuang akarnya ya, agar kita bisa lebih mudah untuk memasukkan kangkung ke dalam tanahnya ya sobat. Kita masukkan semua kangkung ke dalam tanah ya, maksudnya kita tanam semua kangkungnya. Setelah kita tanam semua, selanjutnya kita siram ya sobat ya. Kita siram, bismillah, semoga kangkungnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini alhamdulillah kondisi 4 hari setelah tanam ya, udah bertunas bagus. Ini kondisi 17 hari setelah tanam.
Alhamdulillah kangkungnya subur-subur. Untuk penyiraman kita bisa melakukan penyiraman sehari sekali ya sobat, dan saya menggunakan pupuk organik cair atau POC setiap 3 hari sekali. Nah ini kangkungnya alhamdulillah di 22 hari setelah tanam udah subur banget ya sobat, mau saya panen. Kita mau panen dengan cara dipetik ya sobat, nanti biar dia bisa untuk kepanen berkali-kali. Alhamdulillah panennya sudah selesai. Alhamdulillah lumayan ya sobat ya. Demikianlah tutorial menanam kangkung dari limbah dapur. Gimana, tertarik bukan untuk menanam kangkung? Mudah sekali bukan? Yuk kita manfaatkan limbah dapur menjadi bermanfaat dengan ditanam-tanam seperti kangkung tadi ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga menginspirasi. Jangan lupa berkebun ya. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.